Ya, mencanak-canak sebenarnya kita nak beritahu kepada anda tweet yang kami terima menggunakan hashtag meletop kerana daripada awal tadi sebenarnya kalau anda baru menontonlah kita dah buka satu peraduan kepada anda. Kalau anda tweet menggunakan hashtag meletop dan tweet anda dikira tweet yang ke-5,000, anda akan dapat baju raya percuma daripada Zary Zamri. Right. Siapa dah sempat beli baju raya, mungkin ini peluang anda untuk dapatkan baju raya for free. Dengan kita dah dekat 4,000 dah. Dekat 3,000 lebih, almost 4. So almost, now, almost. Sekarang untuk bersama terakhir kita bersama dengan Maya Kar. Maya Garin. Dah sampai, dah tak datang meletup. So, you're back. Yelah, dengan cerita dah lama sangat dia berada dekat luar negara. Dah bawa balik ke atau macam mana, Maya? Sebab dah ramai orang tanya-tanya kan, mana pergi Maya Garin? Tak, memang saya sering di London sejak setahun lalu ni, tapi dah 3-4 bulan saya dekat Malaysia kot. Busy dekat Singapura juga, promotion lagu. Nak promote lagu Tersenyum dan sekarang lagu Pulang. Pulang. Lagu Pulang ini sendiri sebenarnya sesuai untuk raya kan, musim raya. Memang lagu raya. Memang lagu raya. Khas untuk lagu raya. Jadi memang this last whole week saya sangat busy nak menyanyikan lagu ni dengan untuk peminat-peminat saya dan event. Ya. Tajuk Pulang. Sebelumnya ada Aisyah Pulanglah. Imisha Omar Pulangkan. Tapi lagu pulang, pulang kampung. Pulang, ajak orang untuk pulang. Okey, sebenarnya macam kerjaya seni, perjalanan seni Maya Kari sendiri mungkin tahun ni lebih rancak kerana ada filem-filem yang akan keluar dan juga lagu-lagu baru, right? Yeah. So mungkin a bit about that. So itulah, ada dua lagu yang saya tengah promosi. Lepas tu habis dia raya, saya akan busy dengan filem Nota di bulan Ogos dan juga filem Juanita, filem yang sampai nak tunggu sangat itu. Seram. Okey, korang apa siapa yang suka Juanita? Juanita. Pengarahnya Osman Ali. Sangat-sangat seram. Berbanding dengan filem seram. Pontianak tu boleh katakan macam romantic drama kalau dibandingkan dengan Juanita. Juanita bila kita tengok dekat YouTube ada trailer dia pun. Adakah Maya akan tampil sekali lagi sebagai hantu di dalam filem itu ataupun dirahsiakan? Trailer boleh nak trailernya macam mana? Diketengahkan takut ke? Aku tak suka dengan cerita hantu. Tak suka. Saya takut. Saya tak suka sorang-sorang. Saya pun takut sebenarnya. Saya tak pernah tengok cerita pernah hantu. Jadi hantu pun takut? Go on, semua beri. Macam mana pernah jadi hantu takut? Aku pun heran. Gila, tu on set. Okey, kita akan tengok carta lagu meletop dahulu untuk minggu ini. Siapakah juaranya minggu lepas Hakim? Tapi tak tahu minggu ini siapa. Hakim juga tu maksudnya. Mungkin lah. Tapi sebenarnya memang tak boleh tengok cerita hantu. I pun tak takut. Kita tengok pagi-pagi lah. Lagu dari Datuk Siti Nurhaliza terbaik bagimu di tangga yang ke-5 dan sekembalinya Datuk Siti daripada mengerjakan umrah, dia makin ligat dengan urusan kerjanya. Maklumlah, business woman lah katakan. Assalamualaikum daripada Faizal Tahir di tangga yang ke-4. Nampaknya Faizal Tahir akan keluar dengan lagu baru bersama dengan awek saya Aliz Bustan yang berjudul Setia. Tunggu tak lama saja lagi. Di tangga yang ketiga, Mojo dengan lagu Dahsyat. Album Mojo yang bertajuk Nada. Dan ada 10 lagu di dalamnya, termasuklah lagu Dahsyat ini. Juga lagu Roman Cinta featuring Khalif Baskes. Jom kita layan sikit lagu Dahsyat ini. Minggu lepas lagu ni tak ada dalam carta dan minggu ini dia kembali lagi. Mewangi daripada Hakim dan The Magistrate. And The Magistrate lah. Di tangga yang kedua. Tetap mengungguli carta juara Potret juga dari Hakim and The Magistrate. Jom kita layan sikit lagu juara minggu ini. Wah, hebat. Back to back ni. Yeah, okay. Kita masih lagi bersama dengan Maya Karin. Tapi sebelum tu terus tweet menggunakan hashtag meletop untuk baju raya percuma daripada Zary Zamri. Right. Okay, mungkin sedikitlah perkongsian di mana dah keluar banyak di blog-blog dan juga ada gosip-gosip. Di Malaysia di mana Maya sekarang sedang aktif ada new venture di London itself. So maybe you want to share a bit about that as well. LRT punya project. Ya, saya selalu naik LRT dekat London. Tiada masalah langsung. Dekat Malaysia pun adalah sesekali. Tapi dekat rumah saya itu tak adalah station. Belum lagi. So that's why I said kita tunggu TTDI buka kan. So far ni dekat Sungai Pencala tu, Taman Tun tak ada pun. Betul. Station. So we all have to drive a car. Yes. Kalau ada nanti bolehlah anda naik LRT sama-sama. Tengok Maya Karin akan ada dekat setiap hari. Mungkin penceburan. Is it penceburan? Penceburan? Ya, penceburan. Dia bukan benda yang baru pun. My
sisi lain lah daripada artis jadi pelakon dan penyanyi, host atau segala macam. Tapi yang ni memang saya dah buat dah 13 tahun untuk melibatkan diri dalam property investment kan. Wow. So untuk orang lain mungkin dia terkejut macam baru je memulakan venture ni. Tidak, benda ni dah saya dah lama lakukan dan sikit-sikit jadi bukit, alhamdulillah. Yes. Dan saya akan teruskan benda inilah. Pelaburan hartanah, adakah Maya hanya buat di London saja ataupun ada di Malaysia? No. Saya mula dekat Malaysia. Of course. Right. Tahun 2003 dah beli shop lot, apartment. So kebanyakan my property adalah dekat Malaysia, tanah, shop lot, properties. Satu sahaja. Menarik. Dekat London, satu. Menarik. Itu yang diorang highlightkan. Yes. Tapi itu lah kemuncaknya. InsyaAllah ada peluang untuk beli satu lagi. Betul. Wow. Di London. Tapi mungkin something yang you boleh advise kepada penonton ataupun orang muda sekarang yang mungkin tercari-cari nak buat investment. Please start early. How to get started motivational talk. This benda ni nama, how to say responsibility dia cukup tinggi juga kan. Yang saya sering lihat, senang nak beli down payment RM3,000, RM5,000 kadang-kadang. Bayar ansuran. Tapi ya, nak bayar bank tu bulan-bulanan dan tidak ketinggalan dengan pembayaran. Yeah, itu dia. Sebab kalau tak bayar 3 bulan, macam tu je dia dia ambil balik. Betul. Kan? Tarik balik. And whatever investments you made, you lose. So itu adalah satu tanggungjawab. Yeah. Semua pelaburan sebenarnya ada risiko. Tapi dia punya result yang jadi besarlah. Besar. Kalau bagi orang yang sabar dan juga orang yang disiplin. Berjuta-juta kan? Dengan cerita. Right. Kita sebenarnya ada snippet Mertuk Raya. Siapa tak tahu apa dia ni? Mana kita sama-sama saksikan? Saya pun. Saya mana? Duit Raya. Duit Raya tak mana. Duit Raya tak mana. Jom masuk. Kau jangan buat dia mengecik. Terima kasih, makcik. Mama cakap rumah ni bagi banyak tau. Ah, okey. You kena dengar cakap saya. You kan takut bini. Takut bini. Aku dengar kau Raya di Sabah, Pak. Tak, yang Sabah tu kena balik Johor lah. Gitu tu kita dah shoot especially untuk Meletup Raya pada hari raya pertama 12:30 hari 17 Julai ini. Okey, kita Meletup Raya. Kata-kata akhir Maya kepada peminat luar sana, ucapan raya juga mungkin apa-apa saja. Film, anything, lagu. Selamat hari raya kepada anda semua. Semoga raya untuk anda akan menjadi satu memori yang indah pada tahun ini. Have fun dan jangan lupalah, vote for my song, request lagu pulang, tersenyum dan juga filem-filem lain. Itulah dia, Maya Garin tetap tersenyum, manis. Thank macam you. Dulu juga. So much. Dan kepada kami, kami juga, sama Hari Raya Fitri, maaf saya batu kalau salah silap sepanjang Meletup. Sama Hari Raya, ya. Ini Meletup saya yang terakhir sebelum Nabi datang balik. Okay, sama Hari Raya. Kami tinggalkan anda semua dengan pulang, Maya Garin. Stay, duduk balik. Kita duduk. Kena pulang. Kejap. Nak ke mana ni? Okay. Duduk dulu. Okey. Karim, pula. Please. Saya perlukan pertolongan. Terima kasih. Sila duduk. Inilah dia. Sama-sama nyanyi, ya? Ya, sama-sama kita menyanyi, ya. Oh, ya ke? Dia senang sikit. Apa yang lari? Okey. Tahun lama membangun.